kan? Ya bos bro. Aku itu pengen bikin sesuatu kejutan ya. Iya. Kejutan, variasi, bentuk variasi. Ingin memasarkan model ya atau namanya apa om? Misalkan contoh ya. Contoh custom yang bagian belakang atau depan untuk unit ini atau unit mana ya kan ya? Yang baru atau yang lama ya? Oh kalau untuk yang armada ini udah masuk di bosadi semua. Jadi ini udah di handle black team. Kalau Pak Eko mau mungkin ya yang legend aja Pak, yang biru. Yang biru. Oh iya, itu malah siapa Pak Om? Soal itu kalau bumper katakan udah oke. Okay. Nah, karena kiri paling yang tinggal bawa mesin kalau yang iya. Dulu pernah bos. Sempat ketemu om ya? Pernah. Tapi belum sempat. Tapi baru kali ini ngobrol om. Ya om ya, pertama berarti ketemu neng. Ya sama Mita itu pas PDKT awal-awal. Sama Mita PDKT kita mau ngobrol di Bandung. Dulu pas awal PDKT sama Mita. Bukan PDKT yang udah deket awal gitu kan. Mau kontes Bandung Advice yang pertama. Sebelum ke Bandung kita sempat ke Pak Eko. Cuman dulu itu termasuk saya juga belum kenal Pak Eko, jadi di situ yang mana bosnya, yang mana, yang penting Pak konten itu kan ya, sampai naik di Trava yang hitam. Enggak, sampai nggak tahu bosnya ya yang mana. Tahu, sampai orang mau berangkat kontes, review truk yang juara, sampai pengumuman di kontes itu jadi truk yang deking aja kita nggak tahu, karena dulu penyebutannya kan nomor urut kok ya, yang juara nomor berapa gitu, memang dulu. Dan akhirnya setelah berjalan waktu kenal ternyata itu dulu pernah gitu pernah cerita Pak Eko segera aja nih dari mana Pak Eko biasa Jumat jadwalnya libur ke rumah mertua gitu berpulang ya. Mertuanya di Dieng Dieng tapi deket sini tetangga desa ini Pak Eko Randy mau pengen lihat interiornya Rafa katanya Pak Eko nanti ini juga masih persiapan kontes di Pekalongan nanti om dan masih proses belum selesai. Oke, siap Pak Eko bisa dipandu tadi kan pengen lihat dalamnya. Tapi kayaknya enggak bisa hidup, Bos, Bro. Iya, makanya kemarin kan itu diputus. Yang dilepas itu sikringnya. Coba nanti tak nyalakan lampu dulu. Dicek biar kelihatan. Iya, ya. Jadi ini Bos, meskipun kalau dibutuhkan itu kalau bisa. Ada orang pengen tahu itu dilayani dengan sepenuh hati, luar biasa. Oke. Okay. Ini full stiker, tak kirain aku jadi videonya itu, tak kirain airbrush, ternyata stiker. Stikernya ini satu doang menurutku. Apa? Ininya stiker, kalau cutting keren, lebih keren. Soalnya lebih detail. Iya, kalau menurut saya ini, iya. Jadi ini lampunya
di custom kayak gini. Enak ya, Bos? Pakai style yang standar. Ini berarti ada air mancurnya. Pasang di sini enaknya dilem. Pemirsa ya, carikan modelnya dimodifikasi unit apa, misalkan di mobil pribadi, misalkan mobil-mobil Eropa atau mobil apa yang cocok untuk bodi semok belakangnya yang Randy Andika yang warna biru, kasih DM aja di Instagramnya. Instagram aja. Putra, kasih masukan bodinya seperti ini aja. Lampunya mungkin nanti kita menyesuaikan juga ya Ren ya. Iya. Kalau misalkan ada waktunya. Nanti Randy Andika biar unitnya mampir di mal ukuran bentuknya ukuran nah, mobil ya kan lebar-lebarnya kan enggak sama iya enggak sama dan nanti biar di mal nanti dibikinkan dan nanti ke sini mampir ngemal dulu ya. Oke, berarti nanti ditempul dan pemasang. Oh, berarti ceritanya orang mudeng dari awal ya saya mau bikin yang untuk Randy berarti. Aku gini, harusnya kan pengen nawar, kan aku kok pengen bikin di yang ini di truk ini kira-kira apa? Misalkan ditawarin di unit yang biru, oke, okay, nggak apa-apa. Kalau ini kan udah dikonsep. Kalau ini kan udah dikonsep sama Mas Adi, jadi nggak mungkin lah berarti. Berarti aku tak bikin yang separuh gitu kan nggak. Jadi yang lama aja. Yang lama aja yang biru ya. Yang lama tuh, boys itu malah legend. Iya betul makanya itu. Maniak mas dari legendnya itu sama yang lama, yang Wahyu Abadi yang punya bapak. Iya pasti. Anak kedua juga tahunnya Randy Andika itu kan yang biru. Biru. Jadi benar kalau yang biru yang kesini mungkin biar akan itu nanti kita lihat. Terus. Jadi pagi siang. Anggap layang legend. Betul. Tapi kayak udah dilupain sakit hatinya itu kalau seandainya manusia ya. Oh iya. Yes, cuma sekarang aja. Iya. Enggak apa-apa itu memang sifat manusia kayak gitu ya. Tapi tetap untuk mania kayaknya untuk Wahyu Abadi yang itu tetap legend. Kalau kamu kalau aku tetap legend. Mau yang baru mau nambah lagi enggak? Apa ya? Istrinya. Enggak. Satu aja enggak habis-habis. Biar Sony John aja Om yang dia. Cuma Sony John. Sony John. Om dulu sama Pak Eko tetap untuk suaminya. Kan? Menambah lagi boleh. Mas Sony John kenapa? Ya, boleh. Oke, jadi ini kita pertegas saja untuk penonton tadi Andika Official dan juga Irfan Karasari. Jadi persiapan nanti kapan waktunya berarti yang biru ya masuk ke sini. Masuk ke sini. Deal. Deal. Salaman. Catat ini malam 25 Desember. Malam apa? Ya. Ya pokoknya aku malam 25 Desember. Iya. Bagi malam saya itu malam 25 Desember aja lah. Lebih sih tanggal merah. Tanggal merah. Nah, kalau sudah berdua, besok tetap masuk. Masuk, oke. Okay. Kantor ekspor. Kami tanya langsung ke bos Irsat, oke? Okay? Oke. Okay. Bos, kamu pulang. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bos, terima kasih. Aku di video, aku juga mau ngomong. Jangan. Jadi ya. Jangan.